Hari ni kita akan cuba perbaiki ataupun menukar kipas radiator untuk Nissan Serena C26. Jom. Kipas untuk Serena tu mana motor tu satu tu. Beginilah keadaan ni. Okey, cukup dah. Okey, sekarang ni skru ni dah buka. Yang satu, dua, tiga ni kita buka. So nanti kita boleh bawa pergi ke kedai tempat lah, cari model ni. Okey. Itu dah. Kita pasang ni. So, ni barang dia. Nama ni, nama ni. Santrina, C26. Ni nama yang sama lah, C26. So sebelum pasang, di biasa kita beli. Kita cek tu spek dia sama ke tak. Dan semua sama lah, dia semua sama, dia pun sama. Jadi jom kita mula pasang dia. Pasangnya tu macam mana? Macam saya rasa tu lah. Kalau pasang terbalik pun tak akan boleh kan ni. Dia tak akan boleh masuk eh. So kita pasang ni. Pasang dia. Pasang. Kita gunakan skru yang lama boleh. Kita guna balik. Yang lama kita guna balik. Okay, sebelum pasang kita masuk soket ni siap-siap dulu. So kita pasang supaya nak senang kerja lah. Orang kata kita gunakan yang halus lah. Kita nak jongkin ni ke atas. Kalau kat dia depan jongkin berbelahan, jangan bagi dia pecah. Keluar, tarik kembalan. Keluar. Masukkan dulu. Tu pinatas dengan pengurus masuk sini. Ada empat, ada empat ping kita masuk kembalan. Masukkan dulu. Kita bunyi ketak. Tekan kuat sikit. Okey, masuk eh. Lalu kita pasang. So, pasang gunakan skru yang kita ada tadi. Pasang boleh. Depan. Dulu tak boleh ketat sangat tau. Nanti ketat sangat takut dia patah pada bracket plastik ni. Cukup rasa je.
ketat dia cukup rasa dan ketat sangat lah. Tak sangat apa dia, longgar sangat pun tak boleh dia kata cukup rasa. Tu, dua, tiga. Buka lena ni. Kita masuk kipas kita. Eh, kepasan kita tengok sini, ni ada gigi dia. Ada gigi dia, so masukkan ikut. Itulah, ikut dia punya sukatannya tu. Kita ada tekan boleh masuk. Dia masukkan ni. Masukkan dia. Ini kepala ni. Sini ni, antara dia. Okey, faham? So, kita boleh-boleh mengikatkan dia. Goyang tadi. Tadi goyang token kita pasangkan tu. Macam mana? Kadang pasang kadang sekolong gapo kita boleh check tu. Confirm dulu semua. Tak boleh lagi. Okey. So selesai. So kita kemaskan wayang yang di bawah ni. Kemaskan di bawah ni. So apa yang kita buat? Tanya dulu. Masukkan dia semua dekat sini, kembang sekali. Masuk ke sini. Dan tolak masuk balik pada klip ni. Dua klip eh. Ni klip pertama, ni klip kedua. Kita masukkan dia. Kita masuk. Ni pin ni pastikan masuk betul lah. So, ini yang kedua. Masukkan sini, masuk dulu ini. Masuk sini. Okay. Masukkan di sini. Inilah keadaan setelah kita siap masukkan tadi. Okay. Masuk. Okay, siap. Tu kita akan main dulu kan. So kita akan mula pasang kat sini. Ini positif terminal bateri. Kita tengok ni dekat bawah ni. Boleh seluruh kot nampak. Ini saya akan cuci dulu tembak angin apa semua. Okey, jom kita buat. Okey, kita tembak angin kita cuci. Kita pasang pakai air dulu. Kita pun juga pasang pakai air dulu. Ni klip ni dua ni kita masuk balik lah. Kita masuk klip bawah dulu. Masuk dulu. Masuk. Sini nombor dua. Masukkan juga. Masuk. So sekarang ni kita pasang bracket untuk radiator. So kita pasang bracket radiator dulu.
Pasang screw dulu ya. Pasang screw dulu. Kita buka dulu. Screw ini, screw dulu. Stop. Ya. Kita pasang skru untuk radiator punya skru ni. Jadi kita pasang untuk radiator ni, dua shoot sini kat. Ini radiator kita dah pasang dah, complete. So, sekarang kita pasang untuk skru ni lah. Skru pegang kipas ni. Dia ada dua skru. Satu dengan dua. So sebelum pasang, pastikan slot bawah tu kita dah pasang lah. Bawah tu ada slot, dia masuk macam tu. Slot tu pastikan betul pasang lah. Dah. Untuk model Serena C26 ni, sebelum kita buka ni bracket ni, ini bracket bateri ni, kita kena buka. Kalau kita tak boleh, kalau kita tak buka, kipas punya cover ni tepi sini tak boleh dia sangkut sini. Ini bateri untuk auto start lah. So nampak lah keadaan dia. Ni saya dah buka. So sekarang kita pasang dulu. Pasang untuk bracket bawah dia. So sebelum pasang, pastikan dia ni posisi kita tutup dulu lah. Takut dia short ke apa ke semua. So sekarang kita, kalau tengok sini, skru bawah ni. Okay. So ini lubang skru, kita pasang balik skru ni. Ini lubang bracket untuk lubang skru pemegang bateri ni ada 4. 1, 2, 3, 4. Lepas tu dekat sini, kalau kita tengok kat sini ada besi ni. Besi ni untuk kita gunakan kantung bracket pemegang dua-dua ni lah. So kita pasang ni skru dulu. 1, 2, 4 lah sini ya, tengok bawah ni. Jadi kereta ni Serena boleh buat, tapi dia sempit sikit lah keadaan dia. So kita ketatkan dulu. Kita gunakan brush yang panjang macam ni. Kita ketatkan dia. Boleh buat. Okay, siap. Boleh bawah kat. Okay, sekarang kita pasang bracket ni tapak ataupun tapak plastik untuk bateri ni. So kita boleh mula pasang bateri. Dia biasa lah bateri.
tengok yang sini positif, ni negatif, jangan terbalik tu masa pasang. Kalau tak, bungkus kereta. Sekarang kita dah siap pasang semua lah. So kita pasang semua. Lepas angin kita dah pasang dah. Air kita dah tutup dah semua dah. So kita tengok kan sini. Kita dah boleh jalan lah eh. Nampak tu boleh jalan. Okay, boleh pastikan kita boleh jalan. So setakat ni je lah. Jadi jangan lupa tolong subscribe saya punya channel. Okay, terima kasih.